Teh merupakan salah satu jenis minuman yang banyak dikonsumsi di Indonesia. Ada orang yang suka membuat teh dengan menyeduh teh kering. Ada pula orang yang suka menyeduh teh celup yang praktis. Sisa daun teh yang sudah diseduh bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan di rumah loh, seperti dijadikan bahan pupuk kompos untuk tanaman. Eits, rupanya ada manfaat lain dari sisa daun teh ini loh. Daun teh bisa digunakan untuk menghilangkan bau tak sedap. Nah, sekarang kita cari tahu yuk bau apa saja yang bisa dikurangi dengan sisa daun teh. 1. Bau kaki. Sebagian orang memiliki permasalahan tentang bau kaki. Bau kaki bisa disebabkan oleh kaki yang berkeringat kemudian tercampur dengan bakteri. Salah satu cara untuk mengurangi